Assalamualaikum bos, selamat pagi. Aduh bos, licin bos. Waduh, sepatunya nggak ada poolnya bos, makanya licin. Oke bos, ini yang akan saya perunding, tengok sendiri bos. Gondrongnya, wis, lumayan. Dan dekat padi juga ya bos ya. Oke bos, kita lanjut aja, ini kita bersihkan. Kalian tengok aja nanti selesai saya perunding, hasilnya gimana, kekurangannya di mana. Oke, lanjut. Apa juga nih bos, udah dekat parit gitu kan, banyak akar lagi. Kelihatan bos. Kalau yang nggak kelihatan nanti potongannya panjang bos. Tuh buahnya bos. Terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya bos ya. Buah busuknya bos. Mau jatuh dia bos. Gimana ini? Jatuhnya susah. Suara ruak-ruak bos.
Buah busuknya, bos. Ambil yang bawahnya dulu, bos. Hati-hati, bang. Oke, bos. Kita pelan-pelan aja. Kalau dekat pari kayak gini. Kita bikin dia botak, bos. Biar dia nggak gondrong lagi gitu kan. Kalau gondrongnya iya nih. Lewat, bos. Habis tuh, bos, akarnya, bos. Akar yang tadi bergantungan, bos. Turun semua dia, bos. Walah. Tuh, bos. Kalau udah kayak gini kan. Tuh. Tuh. Daunnya jadi bagus tuh. Nanti kalau habis dia berbuah ini, buahnya jadi gede, bos. Kalau ini kan dia kecil karena terbawa sama batang yang gondrong, bos, ya. Beginilah kalau ciri-ciri sawit yang masih berbuah kecil, bos. Ini yang pertama ini, yang dekat tanah ini, batangnya gede, tapi ke atasnya ngecil gitu kan. Makanya buahnya jadi kecil. Nggak sama kayak yang itu. Kalau yang itu kan, dari dekat tanah sampai ke atas, pokoknya merata gitu kan. Merata gitu. Jadi dia, buahnya gede terus, bos, gitu kan. Aduh, belepotan ini. Saya ngomong, saking ngos-ngosannya, bos, makanya jadi belepotan. Ini kita susunnya nanti susah ini, bos. Karena ini banyak akar, harus bawa parang sama golok. Kalau nggak parang ya golok, bos, gitu. Oke, bos. Terima kasih udah menonton. Kalian tengok sendiri ya, bos, ya. Nanti ini kalau udah bersih semua kayak gini, udah disusun pupanya, dikasih pupuk, habis berbuah ini, berbuah lagi, baru jadi gede dia, bos. Gitu, bos. Itulah solusinya. Kalau sawit-sawit yang berbuah kecil gitu, kan. Nih, yang mau lihat mata kekasnya, bos. Gitu. Oke, bos, terima kasih sudah menonton. Yang belum menonton silakan menonton. Dan sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Mantap.